Packing Presiden pada 9 Mei 2017 lalu, pembangunan PLTMG Jayapura berkapasitas 50 MW berhasil diselesaikan hanya dalam waktu 8 bulan saja. Proyek yang dibangun di lahan seluas 2,2 hektar ini pada masa pembangunannya berhasil menyerap tenaga kerja hingga 538 orang. Terletak di Desa Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, PLTMG Jayapura merupakan proyek EPCPLN dengan konsorsium PT PPTBK, Warsila Finland, dan PT Warsila Indonesia. Didesain dengan menggunakan dua jenis bahan bakar, penghematan yang berhasil dilakukan oleh PLN setelah beroperasinya PLTMG Jayapura ini mencapai 220 juta per hari. Proyek ini menelan biaya hingga 871,3 miliar rupiah. Dengan beroperasinya PLTMG Jayapura ini, PLN berhasil menambah daya mampu sistem Jayapura hingga 60%. Hal ini tentu menambah kehandalan sistem dan berpeluang menambah hingga 62 ribu pelanggan. Kehandalan sistem kelistrikan Jayapura menjadi salah satu konsentrasi PLN untuk mendukung kesiapan PON 2020 di Papua. Menuju Papua Terang 2020 adalah salah satu target PLN. Salah satunya dengan peningkatan desa berlistrik di Papua maupun di Papua Barat. Berbagai tantangan dihadapi PLN dalam melistriki desa. Salah satunya kondisi geografis Papua-Papua Barat yang sulit. Melewati pegunungan, laut, dan bukit yang terjal, sehingga menyulitkan aksesibilitas dan mobilisasi PLN dalam pekerjaan. Belum lagi cuaca ekstrim yang harus dihadapi PLN dalam masa pelistrikan desa, serta sumber daya manusia yang terbatas. Namun semua itu tidak menyurutkan PLN dalam melistriki desa-desa di Papua, Papua Barat. Untuk tahun 2017 saja, PLN telah berhasil melistriki 191 desa di Papua, Papua Barat. Untuk tahun 2016 lalu, PLN juga berhasil menerangi 92 berlistrik baru. Ditargetkan tahun 2018 nanti, PLN akan menambah desa baru sebanyak 255 desa. Aparat pemerintahan kampung, kami sangat bersyukur dan banyak terima kasih untuk saya dari pihak PLN. Saya punya masyarakat ini dari bertahun-tahun. PLN ini sudah berusaha upayakan sehingga rumah PLN dan mesinnya sudah ada. Kami merasa berterima kasih. Semua tantangan yang harus dihadapi PLN dalam melistriki desa terbayar tuntas ketika melihat senyum benderang warga kala menyambut hadirnya desa berlistrik.